Tapi Bunda olahraga apa aja Bunda berarti? Strength training, Muay Thai, Zumba. Zumba, Muay Thai, strength training. Strength training ini pakai lebih banyak, 3 kali seminggu. Katanya Zumba sama Muay Thai. Wadaw. Ini ngapain nih? Aleta enggak ikut Bunda olahraga. Pernah satu kali. Terus? Capek. Mbak ya, Mbak. Ya betul dong capek. Udah nyala Pak Darto? Setiap Rabu Alet olahraga di tempatnya Bunda. Enggak. Oh di sekolah. Di sekolah. Oh. Baiklah, sudah mau masuk mukbang bukber bersama. Hei, siapa kamu? Aku Juno. Kamu bukan Juno. Juno yang kuingat tidak seperti kamu. Poninya kenapa Mas Juno ada jerawat katanya? Oh enggak, ini rambut biasa doang. Kalau di rumah kayak gini. Mas Juno udah nata rambut. Mas Juno tingginya udah berapa berarti? Belum. Coba kita ukur. Ukur. Kita ukur ya. Ukur. Coba kita ukur. Coba di sini. Nah ya Allah. Wah. Wow. Pinjam itu ya, Pak. Kursi. Zafalek. Mas ganteng, Mas Juno. Guys, udah buka, guys. Kan 18.02. 5 lah. Mana lu? Google. Ih, udah. Bener. Belum, Bre. Udah. Oh iya. Oke, kita lihat Pak Darto endorse funky. Sundor, surat endor. Wah, terima kasih buat Brule dan Lawless Burger Bar. Saya dikasih ini nih, burner sliders buat buka puasa. Alhamdulillah. Enggak ada basic, ngerekam tapi direkam juga. Iya dong. Wow, funky, gol. Oke, sikat dong. Itu kopi. Brule X Lawless. Udah kan ya? Udah. Lawless Sensor. Let's go, buka bareng. Selamat buka. Selamat buka. Silakan air putihnya. Terima kasih, Bunda. Belum nih dia. Halo, Ma. Terima kasih untuk Wabika Amantu. Wala Rizkika Aftor Tu Yirohmatika Ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fima rusat panawakina tabana. Amin. Ayo, silakan ambil kurmanya Danang, ayo. Cepetan. Ditungguin Aleta. Enak. Enak, moy. Pak, abis ini bikin mukbang dong, Pak. Mukbang so buntut, Bunda Tika. Tau, aku sama Aka udah bikin mukbang banyak banget. Lolos ada lanjut, yang baju merah jangan sampai lolos. Aku yang tiga. Oh tiga harus? Ya Allah be, tadinya Om Dana mau dua. Ini burger. Burger kan? Aku makannya dalamnya dulu. Itu apa sih dalamnya? Coba kita review makan. Daging. Wow. Bukan daging ayam bos. Ya ayam. Ayam. Ayam sama keju ya. Padahal tuh padahal enggak puasa kan hari ini. Puasa aja loh. Kalau gua kelingan. Puasa, Bapak. Kenapa Pak kelingan, Pak? Ya, ngurusin hati gini. Aduh. Lo pergi kemana sampai kelingan? Eh, sholat Jumat panas banget. Rajin sholat Jumat. Kocok enggak ya? Rujak. Ini sosis solo. Oh, pakai ini loh. Kan bumbunya. Lapar, Bu. Ambil pertama dong, Mas. Oh, iya deh. Pak. Beneran lu enggak makan daging, Pak? Enggak. Setahun, Pak. Lu makannya ini
Desta, daging Desta. Oh my god. Desta tahun gue. Gara-gara ini. Oh my god. Gara-gara Idul Adha tahun lalu. Enggak itu. Kan gue ikut motong-motongin. Dari sapi sampai beneran gue kulit-kulitin tulangnya. Terus? Sampai potong-potong tulang cerak-cerak-cerak. Enggak tahu habis dari situ. Gue gak selera makan daging. Masa sih, Pak? Orang daging, lidah aja nih, lidah. Gue tuh paling doyan sama lidah. Gue makan lidah, gitu, teksturnya gitu. Yang kita mau ya. Wah. Crazy kan? Baru tahu lu gak makan daging, Pak. Ini makanya ayam ikan. Which is good sih ya, udah umur segini. Tapi daging Martin. Daging Tarmen. Amerika makan di Gordon Ramsay ketelan sih. Iyalah, aku enggak sampai sana. Loh, rata, enggak dong, waktu itu kan belum. 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 Udah. Ke Amerika belum. Kan memang September, Pak. Itu udah di luar gimana sih? Udah kali ya. Bisa bisa enggak lawan ya lu? Bisa enggak? Kayaknya belum. Oke. Gordon Ramsay punya produk baru, nasi Ramsay. Ah, nasi rames. Betul. Itu kan maksud lu? Iya, betul. Ya berarti gak usah mukbang dong. Ya, emang kenapa? Ya, lu makan apa? Makan kerupuk. Oh, gue segini, gue nyemangatin lu aja. Ayo. Biar apa semangat? Ya, gak tahu. Lu beneran gak sini, Pak? Beneran, ngapain gue bohong? Jangan deket-deket, bisa gak? Saya belum make up nih. Gue baru tahu gue lo sampai nggak makan daging ini, gue beneran kaget loh, Pak. Belum pernah gue sekaget ini di YouTube. Ah, itu terlalu berlebihan. Oh, nggak makan daging. Terus apa rasanya badan lo? Gue fit banget rasanya. Biasa aja. Gak ada lebih ringan. Kayaknya sih lebih ini ya. Kayaknya, daging kan bisa menyebabkan inflamasi kan? Emang iya? Itemnya yang jadi inflamasi? Inflamasi? Iya itu. Padahal bukan itu, Pak. Bukan. Gue juga udah berhenti makan pengawet, Pak. Masa? Iya, pengawet beneran. Gua. Jenaka ya. Anaknya Om Tora dong. Aduh. Lah, kan lu makan slider? Dikit doang. Oh, kalau dikit-dikit bisa. Terus oh gini, kalau dagingnya udah diolah, gue masih usah makan. Sosis, bakso. Oh gitu. Daging steak berarti udah enggak bisa sekarang. Steak gue belum nyoba lagi sih. Nah. Oh iya keteran tapi potong dikit. Karena waktu itu lagi diundang makan sama klien kan. Kagak enak udah diinin. Akhirnya gue ngambil yang satu potong dikit. Itu kemakan. Ah, gue enggak masuk akal gue lu puasa daging. Sama hop. Itu tuh ahok hampir teriak gue gara-gara lu di depan anak-anaknya. Gue kan dicap jadi orang. Ayo kita mukbang. Oh my god, ayam masih ayam. Hah? Ayam ikan masih kan tapi masih. Kata bunda masih deh. Kagum gue sama perubahan-perubahan lu, Pak. Tuh lu masih makan, malah makan daging kelelawar lu. Bukan ini. Orang masak kelelawar. Itu apa lu? Lidah. Gak bisa tuh. Belum bisa ya. Bisa dulu padahal. Lu kalau lidah soto apa gitu. Iya. Lidah tuh juga favorit lu. Nah, dulu malah makannya sama ayam, daging ikan enggak. Sekarang malah kebalik. Ikan ayam. Wow, favorit dia nih. Mac and cheese. Chicken. Wow. Rice and Dory. Dory. You were crying. When I said you left it, you were. Dia nangis. Enggak. Iya. Enggak. Kamu menghadap ke kaca nggak mau diginiin, terus enggak aku mau gini aja, terus kan lagi berkaca-kaca pasti matanya. Enggak. Yang kamu lagi ngadap ke jendela, enggak aku nggak mau, aku mau gini aja. Alet kenapa? Enggak aku mau gini aja. Gitu. I told you 24 hours in the window.
Iya, ya, kamu bilang katanya aku itu after I told you botol minumnya ketinggalan, pasti kamu lagi menangis berkaca-kaca pasti. Enggak. Ah, bet you did. Tahu. Hey.